Ragnar! Langsung di depan Asnawi, bukan semua pelanggaran. Tapi yang kedua seperti kehilangan konsentrasi dan juga kehilangan powernya, benar-benar tidak terjadi. Nah, sekarang Anda lihat pemirsa, ambil saja bola pemirsa kali ini. Ini dia, semua keluar, dan apa terjadi? Calvin kembali pemirsa, masih Calvin berhasil melewati dua pemain. Calvin, Calvin yang dianggara, semua mata akan tertuju dengan semua tendangan. Calvin Valdo, pas yang diberi. Oh, one two touch yang berbahaya pemirsa. Ini dia semua menolak sebuah tekanannya kepada Zico tadi. Zico terlihat ya, dia ya pemirsa. Rizky Ridho, oh lewat, dua pemain berhasil lewati. Tapi Alvin Valdo, hati-hati. Untung saja ada Bang Jai. Ini Azra Jana bertahan. Pertahanan berikan sebuah Asnawi. Masih para pemain dari Indonesia bermain sendiri. Marcelino. Mantulkan bola ke depan kepada gerakan dari Ratna. Masih Ratna. Balik dalam menguasai bola. Masih Ratna pemirsa. Balik pelanggaran terjadi dan ini menjadi kesempatan. Privat Jenner, karena kemampuan dia mengisi posisi kosong itu sangat bagus. Ya, bola dikuasai lagi kali ini Asnawi. Masih Asnawi. Balik kepada Marcelino. Dibil saja Marcelino. Berikan, waktu tak coba diberikan tadi. Calvin kembali kepada Ratna. Ratna lagi. Masih Ratna. Ratna kuasai bola. Ratna, Calvin. Ini dari Skrido. Marcelino berusaha mendekat. Zico. Kembali lagi pemirsa. Oh, hati-hati. Raja Indonesia yang malam hari ini menyaksikan pasti memberikan doa kali ini pemirsa oleh Michael. Oh, pulang sambil berbalik badan tadi. Tangan yang dibangun dari sekutu sebelah kanan Calvin berusaha untuk melakukan covering dan potong oleh Justin. Baik, luar biasa disebasin oleh Justin. Calvin sudah menunggu dan juga ada Nathan sudah kiri. Sekarang down high. Oh, Nathan. Nathan posisinya tidak sempurna memang tadi. Turnain di Liga dengan yang tidak selalu bermain. Padahal secara... Oh, kembali kepada Justin. Justin mencoba berputar. Kembali kepada Calvin Brando. Sebuah crossing dan itu dia. Kualit. Melakukan one-two ya sebenarnya tadi. Oh, Zico. Bahaya pemirsa. Zico. Oh, lakukan semua tendangan. Spekulasi dari Zico. Ya, Ivan kita lihat menggantikan posisi Nathan ya. Ini sebagai pemain yang lebih mobile di tengah ketika Tom Haye. Kembali ke Asnawi Mangku Alam. Asnawi lewat. Asnawi gagal tadi terbaca. Mereka juga semakin berkembang karena mereka juga bermain terbuka. Marcelino. Target kedua dari Marcelino. Yakub Sayur ini lebih eksplosif dibanding. Hati-hati dengan semua crossnya akan dikirim. Oh, hati-hati ada ruang tembak pemirsa. Dan ini dia dalam kotak penalti dan bahaya. Untung saja shooting yang dilepaskan hari ini mimpi untuk pentas di Piala Dunia apabila lolos ke grup 3 kualifikasi tahun 2020 melalui gerakan dari Dylan. Oh, direbut kembali oleh Marcelino. Oh, langgar dipotong dari Marcelino oleh Adrian. Filipina nggak naikin tempo ya. Oh, langsung ke depan kali ini pemirsa. Ya, tadi tampaknya memang belum ada sebaca. Oh, terupas. Ratna. Ratna. Masih Ratna. Ada lewat ya. Terus musuh Bojo. Tom Hai pemirsa. Disundul. Tom Hai. Datangkan bola kepada Justin Hubner. Justin, Calvin Fardo. Balik kepada Justin Hubner. Langsung kepada Dylan. Masih Dylan menguasai bola. Dylan lagi. Masih Dylan. Iya, yeah. Delay. Dimainkan oleh Ivar. Baik sekali Ivar. Langsung saya ke depan saat ini. Sundul saya bola oleh Justin Hubner. Diambil lagi oleh Marcelino. Coba diambil oleh. Iya, kalau di babak pertama tadi Filipina yang mencoba Mahai. Oh, terupas dan ini dia pemirsa. Kesempatan ini milik. Oh, masih ada. Ratna masuk ke dasar. Ready. Dan crossing dilakukan oleh Asnawi. Marcelino. Masih Marcelino. Hasil dia menahan bola. Marcelino kembali menguasai. Kepada kali ini dari Arhan. Arhan pemirsa masuk dalam dan Jai. Jai mencoba menanduk. Serangan kembali dari Paul. Paul kali ini berhasil lewat pemirsa. Cross bahaya. Tangkap saja bola di udara dengan Marcelino. Nampaknya bola dikuasai lagi oleh pemain Indonesia. Yakob kembali. Oh, sayang. Naik turun ya. Yeah. Crossing-crossingnya itu enak dilihat. Tapi tentu jangan dipaksa. Arhan coba crossing lagi. Oh, ada. Ini dia pemirsa. Imbang. Oh, ditunggu.
Roman. Pass yang diberi, oh, one two touch yang berbahaya pemirsa. Ini dia semua melakukan sebuah tekanannya kepada Zico tadi. Zico terlihat ya, dia Marcelino. Berikan pada Jaco, Marcelino lagi. Ada Ragnar menunggu di depan. Sayang hilang bola dari Marcelino. Jangan sampai itu dimanfaatkan oleh Filipina. Oh, bahaya. Bagaimana kecepatan. Itu ya, mungkin satu atau dua pemain yang melakukan blocking di sana. Dari ekspresi kelihatan asalnya cukup baik. Jadi ketika dia melakukan duel-duel, berapa kali dia blocking? Oh, hati-hati. Shooting dari luar gelap penalti. Memang nggak punya typical playmaker kayak begini ya. Balik sebuah serangan pemirsa Jogja. Masih dia, ada pelanggaran tampaknya. Rupa hasil diberikan pemirsa. Marcelino. Pelanggaran. Sekarang, bagaimana tendangan dari Tom Hay, dan kali bis oleh Kevin Ray Mendoza. Asnawi maksudnya kepada Jakob. Api direbut oleh Zico. Tom Hay pindah saja bola dua ke belakang. Dan kali ini mendorong lagi kepada Arhan kepada Ragnar kasih terupas. Itu adalah final pass. Coba menahan bola. Oh, hati-hati. Hati-hati pemirsa. Rizky Lido. Hasil mencuri bola. Ragnar. Reset Ragnar. Dan itu sudah cukup. Terkuras. Mereka aja. Sekitar 3 langkah. Marcelino. Belum menemui sasaran. Tendangan dari Bailey. Zico. Mengangkat bola. Sundul saja bola. Hati-hati. Ya, tidak handball. Bola daerah kali ini. Ditutup saja bola oleh Jai. Bang Jai menguasai bola. Ya. Pintar sekali. Kali ini pemirsa. Zico. Balikan lagi bola. Belakang saya. Oh, diambil. Oh, ini. Play on. Karena advantage ya. Oke. Tapi kemudian akan ada. Lagi Mas Gerardian. Untuk memincar bola. Kali bisa diamankan bola tadi. Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi bisu laga yang harus dimenangkan oleh Timnas Indonesia jika masih ingin meraih mimpi mentas di ajang terbesar, yakni Piala Dunia 2026. Melawan Arab Saudi, jelas ini bukan perkara mudah bagi Ragnar dan kolega, karena saat ini Arab Saudi sudah dilatih oleh pelatih baru mereka, yang dulu pernah mengantarkan Arab Saudi mengalahkan Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Mantan pemain Arab Saudi, Ahmed Al-Swaileh meyakini racikan Hervé Renard akan membantu The Green Falcons menang atas Timnas Indonesia. Swaileh tak memungkiri Arab Saudi dalam situasi kritis saat masih ditukangi Roberto Mancini. Namun, pergantian pelatih ke Hervé Renard membuatnya yakin Arab Saudi akan bersinar saat meladeni Timnas Indonesia di SUGBK. Menurutnya Timnas Indonesia di atas kertas tidak akan bisa menandingi Arab Saudi. Tapi, Indonesia disebut tidak bisa diremehkan Arab Saudi. Keyakinan Swaileh juga berkaca pada hasil melawan Australia, 14 November lalu. Meski laga berakhir imbang tanpa gol, Arab Saudi dianggapnya sudah tampil bagus di markas lawan. Meski di atas kertas Indonesia tidak bisa menandingi Saudi, namun bukan berarti tim ini mudah dikalahkan. Indonesia pulang dengan 1 poin dari Jeddah. Saya yakin Renard akan mengembalikan kecemerlangan tim di pertandingan besok. Bertanding dan meraih kemenangan dengan kinerja yang baik. Pertandingan terakhir melawan Australia, tim tampil bagus dan hampir menang. Ini adalah sesuatu yang kurang dari Arab Saudi selama beberapa waktu terakhir di mana mereka tampil kurang bersemangat. Sedangkan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku ada 3 tantangan besar buat skuad Garuda ketika melawan Arab Saudi. Menurutnya, tantangan tersebut yakni soal pergantian pelatih di tim Arab Saudi. Sebelumnya, skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi 1-1 saat mereka dilatih oleh Roberto Mancini. Namun, saat ini mereka telah dibesut juru taktik asal Prancis, Hervé Renard. Tantangan kedua yakni susunan pemain Arab Saudi banyak yang berubah jelang melawan Timnas Indonesia. Tidak hanya soal pergantian pelatih dan pemain yang jadi tantangan. Kondisi fisik karena waktu persiapan yang mepet juga disebut oleh Shin. Menurutnya, baik Arab Saudi maupun Timnas Indonesia sebenarnya sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah. Menurut saya, tim Arab Saudi sudah lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Pelatih Saudi sudah diganti dan pemain Arab Saudi pun sudah diganti dengan orang-orang yang lebih muda. Tetapi, mungkin bisa dibilang kedua tim sama-sama lelah sekarang, ungkap coach Shin Tae-yong. Haduh, optimis aja ya guys, semoga tim nasional kita yang sedang berjuang diberikan kelancaran dan kemudahan.